Kemudian, Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halal bihalal nanti, terutama untuk kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum, dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat. Kemudian, juga terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas. Nah, tentu kegiatan ini nanti akan dituangkan di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Dan selanjutnya dengan adanya libur panjang, ini masyarakat juga dihimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri. Karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia, sehingga ada potensi penularan dari luar negeri. Sehingga dengan demikian ini tentu menjadi peringatan kepada kita semua bahwa pandemi covid belum berakhir. Oleh karena itu kita tetap harus waspada dan kita lihat di beberapa negara Termasuk di Shanghai, China, itu terjadi kenaikan. Nah, tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan tersebut membawa virus yang nanti dibawa oleh PPLN kita ke dalam negeri.